Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali bertemu dengan Mas Alek. Salah. Teknisi kita yang semalam. Kali ini akan kita lihat cara lewat sini. Cara mengganti beberapa IC pada ponsel Android. Pertama dilihat ini garuk-garuk. Jadi ini adalah HP Galaxy Core. Nah, keluhannya full shot. Nah, ini operan dari teknisi lain. Ya, sekarang mau dicek apakah mesinnya hidup atau belum. Ya. Jorok ngupil. Kita pasang yang pertama IC-nya balik. IC apa itu, Bang? Oke. Lebih jelas caranya. Dirapikan dulu sebelum dipasang. Ini replace ya, kegiatan replace di cabut lalu dipasang kembali. Penuh. Udah. Saya coba menggunakan power supply, apakah ada respon. Ini dilihat di sini power supply-nya. Nah, belum. Padi ulang, Bang. Tekan lagi, Bang. On off-nya ya. Belum bisa hidup. Silui ini pasang. Pasang lagi. Ya,
Ini IC yang kedua, IC cas kayaknya itu bang. Oh iya benar, IC casnya. Udah IC cas sudah terpasang. Teknisi kampung masih ngecek-ngecek. Ya, kebetulan ini dia jomblo bang, kalau ada yang janda-janda yang kesepian bisa daftar sama dia ini. Langsung aja nomor WA-nya di kolom komentar biar nanti di chat sama dia ini. Kebetulan lagi butuh banget tempat menggosok-gosok. Kembali. Sekian dulu bang ya, nanti dilanjutkan kalau udah selesai di sharing lagi videonya. Sekian dulu, yang belum subscribe jangan lupa dong di subscribe channelnya biar kita bangun bersama-sama, biar kami lebih giat untuk mengupload video-video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.